Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita lihat pejantan bur. Ini katanya F3 ya, ini di Rimba Tawa Farm. Yang kemarin kita lihat yang bluebird itu sudah dulu ya, dulu kita lihat itu sudah laku ya. Ini yang masih ada ya, jadi seperti ini pejantan F3. Kita keliling dulu. Ini kalau untuk pejantan juga sangat bagus. Oke Mas Yuda, ini umur berapa Mas Yuda? Ini kalau untuk umur 2 tahun kurang Mas. 2 tahun kurang ya, untuk pejantan bagus ya Mas ya? Kalau untuk pejantan insya Allah bagus Mas. Insya Allah bagus. Ini kandangnya di upgrade ya Mas, yang dulunya gelap sekarang terang banget ya Mas ya? Oke, ini kan cenderung kalau di Rimba Tawa Farm dulunya juga banyak bur Mas ya? Ini sekarang peminatnya bur seperti apa Mas? Ini kan juga banyak ya? Sekarang ramai juga. Minatnya di bur khususnya di Nganjuk sendiri masih kurang Mas. Kalau di Nganjuk kurang ya, kamu mungkin kalau di luar Nganjuk ini yang sekarang ramai Mas ya. Untuk perawatan kambing bur ini seperti apa sih Mas? Ini perawatan enggak terlalu ribet Mas. Enggak terlalu ribet ya. Jadi seperti ini ya. Ini makanannya sisa dari kambing etawa. Sisa dari kambing etawa. Tapi katanya kalau kambing bur itu makanya 2 kali lipat daripada kambing biasa Mas, apa benar Mas? Iya benar Mas, rakus Mas kambing bur. Rakus ya, iya. Makanya dagingnya juga banyak Mas ya? Iya. Kalau dari tingginya, kalau bur itu apa ada tinggi juga Mas? Kalau menurut saya enggak ada. Iya, karena mungkin bagus, tambah agak pendek gitu Mas. Jadi tinggal satu ini Mas ya? Tinggal satu Mas. F3 ini ya Mas ya? Kita lihat juga untuk kambing bernya. Kalau untuk pejantan F3 ini masuk gak Mas untuk yang saat ini untuk teman-teman untuk peternak kambing bernya? Ini kalau untuk pejantan masih bagus Mas. Masih bagus ya? Iya. Dari mungkin dari tanduknya juga imbang ya, kanan dan kirinya ini bagus ya. Jadi kalau kambing bur ini badannya ya, kalau beratnya ini berapa Mas kira-kira? Belum. Itu udah lama Mas, saya nimbang sekitar 70. 70? Umur? Umur, aduh waktu itu lupa Mas. Berarti kalau sekarang kan jadi juga lebih. Kalau sekarang bisa lebih Mas. Bisa lebih ya? Ini agak lumayan, anu ya, galak Mas ya. Kalau seperti ini dimandikan nggak Mas kalau bur seperti ini Mas? Kalau bur ini paling ya 1 bulan sekali dimandikan. 1 bulan sekali. Iya. Kalau hijauannya gimana? Kasih hijau atau enggak? Kalau di sini keringan Mas. Keringan ya, full keringan ya. Dikasih minum juga tapi ya. Iya. Marem ya kalau yang ini ya. Ini dulunya katanya gak dijual ya, sekarang sekarang kalau teman-teman berminat juga akan dilepas ya. Iya. Ini dari belakang teman-teman. Wah, bagus ini. Kalau yang dijuarakan itu biasanya yang seperti apa sih untuk kambing bur ini kan? Jenengan juga tahu di Blitar seperti sekarang ini kan juga ada bur juga ya, pasar bur ya Mas ya? Iya. Kalau untuk kambing bur sendiri saya kurang paham Mas. Warnanya itu dari warna. Oh warna ya? Iya, warna terus berat badan. Berat badan ya? Iya. Tapi kalau ini juga kalau sekarang lebih lah dari 80 ya. Mungkin ya Mas ya? Mungkin. Anak besar banget teman-teman. Jantan ya. Ini kalau berminat teman-teman Mas, harganya kira-kira berapa Mas? Kalau untuk harga 10 nego Mas. 10 nego ya. 10 juta nego teman-teman, tapi sudah siap untuk pemacek ya Mas ya. Siap pemacek dan mungkin kokoh di semua badannya ini, kelihatan kokoh dari mungkin dari depan sampai belakang. Wow, besar banget. Ini kalau di video kelihatannya kurang besar, tapi aslinya sangat besar teman-teman. Untuk mungkin teman-teman datang di Rimba Etawa Farm ya. Rimba Etawa Farm ini alamatnya mana sih Mas? Ini alamatnya Desa Sembururep, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Tanya-tanya di sekitar sini,
Pahamnya? Pahamnya di kandangnya Mbah Yo. Mbah Yo ya. Jadi langsung di Mbah Yo ya. Dulu teman-teman juga ada yang mau kesini, katanya masih bingung. Di Google Map ada, Mas? Ada, Mas. Google Map. Di Google Map, ketik Google Map-nya seperti apa? Kalau di Google Map, ya desa aja gak apa-apa. Desa aja? Sumberarep, ya. Desa Sumberarep, oh berarti sebelahan ya? Sebelahan. Berarti Balai Desa Sumberarep ya? Iya. Jadi bisa langsung ke tempat Rimba Etawa Farm ya? Kalau ini kan, ini juga lama Mas kesini sih. Kan yang dulu saya kesini hampir 1 tahun itu kan ada ya sudah ya? Ini perawatan atau dan penyakit-penyakitnya apa sih Mas untuk bor ini Mas, atau mungkin kuat banget? Alhamdulillah di sini belum belum pernah sakit-sakit Mas. Belum pernah ya. Belum. Karena makannya lahap, jadi kambingnya enggak mengalami kendala gitu ya. Jadi untuk kambing bor ini Mas, biasanya itu ini kan juga teman-teman juga ada yang tanya seputar cocoknya di cuaca yang gimana, atau mungkin keadaan wilayah kota yang dingin atau yang sedang atau yang agak panas. Kalau ini mending yang cuacanya agak panas. Agak panas ya. Iya. Jadi pakannya kering. Berapa kali Mas? Berapa kilo sih Mas untuk satu ekor ini? Kalau ini biasanya gak pernah ngukur Mas. Ini kan sisa dari pakan kambing Etawa. Dikasih, tapi juga iya. Gemuk juga ya Mas ya. Gemuk juga ya, jadi seperti ini. Dan dari segi kandangnya, kalau teman-teman ingin ternak seperti ini kuat, ini kenapa kok di anu Mas, masih di tali Mas? Biasanya ini Mas birahi sama yang sebelah. Oh, birahi sama kambing Etawa ya Mas ya. Yeah. Jadi di Rimba Etawa Farm ini dulunya, kalau teman-teman lihat ini di belakang ini juga dulu khusus bor ya Mas ya. Yeah. Yang sini khusus untuk domba ya. Iya. Dan sekarang sudah kebanyakan ke Etawa ini gimana Mas? Kalau ini biasanya anu Mas. Apa? Minatnya ya. Minatnya sama penjual belinya Mas agak susah. Agak susah ya. Ini. Jadi sekarang fokusnya di kambing Etawa. Kambing Etawa dan ini juga di masa pandemi yang sudah agak lumayan surut, ini juga sudah ada kontes-kontes dan membangkitkan jiwa para peternak Etawa ya Mas ya. Iya. Jadi seperti ini. Oke Mas, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin teman-teman berminat bisa langsung menghubungi Mas Yuda, dan ini kata beliau masih 10 bisa nego. Dan kalau dilihat dari perawakannya dan aslinya juga sangat besar dan bagus ya untuk pejantan. Oke teman-teman, terima kasih. Ikuti terus video dari Wirausaha Desa ke Rimba Etawa Farm untuk tanya-tanya selengkapnya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.